Belum lama ini sempat ramai jilbab kekinian yang ternyata dijadikan gorden di Korea. Adapun jilbab kekinian tersebut terbuat dari kain yang agak transparan dengan aksen rumbai pada permukaannya. Aryani Fitriana kenakan jilbab ruby yang kekinian, Bukalapak. Jilbab yang di pasaran disebut jilbab ruby linen itu laris manis dan menjadi tren. Hingga kemudian seseorang mengunggah gambar yang memperlihatkan bahan serupa dipakai sebagai gorden dalam sebuah drama Korea. Namun ada artis Indonesia yang juga punya bisnis fashion, yakni Sandy Aulia menggunakan bahan serupa untuk koleksi fashion premium lini busana miliknya, Sandy Aulia Collection. Salah satu koleksinya, flowy mini dress warna pink pastel yang manis ini. Untuk rancangannya ini, Sandy Aulia memberi harga cukup tinggi, yakni 1,6 juta rupiah. Ternyata, Luna Maya, lewat lini busananya Luna Habib juga mengeluarkan koleksi dengan bahan sejenis. Tidak diketahui pasti berapa harga mini dress biru navy yang dikenakan Luna Maya dan membuatnya terlihat gitu manis dan girly. Namun dari rata busana yang dijual Luna Habib, bisa jadi harga baju ini berkisar di harga 400 ribuan. Cantik mana Sandy Aulia dan Luna Maya? Kalau menurut kami, si sama cantik.